103.9 Elisa FM The Victoria Station, cinta keluargaku untuk sesama. Selamat pagi sahabat Elisa, kembali hadir di sini ada Ngopi Warkat yang siap berbagi informasi untuk Anda sahabat Elisa. Kita pagi-pagi ini mau ngomongin seputar berkat tentunya. Nah, di hadapan Daniel pada pagi hari ini sahabat Elisa, nanti siap berbagi informasi dengan Anda tentunya terkait, kalau misalnya sih kalau merujuk dari temanya, kita bakal bahas tentang UMKM naik kelas. Nah, maksudnya itu apa ya? Apakah UMKM-nya ini abis ikutan tes kemudian naik kelas ke kelas jenjang berikutnya atau bagaimana? Nah, sudah ada Mbak Endah TL yang siap berbagi nih sahabat Elisa untuk Anda di pagi hari ini. Halo Mbak Endah. Halo, selamat pagi. Pagi apa siang ya ini? Ini kayaknya pagi, masih pagi, masih ya, jam 9 pagi ini ya. Mbak Endah. Salam semangat semuanya. Gimana Mbak Endah pagi hari ini, sehat ya? Sehat luar biasa dan pasti tetap semangat diberkati. Nah, apalagi kita mau bagi-bagi berkat nih Mbak Endah dengan sahabat Elisa semuanya. Dan kalau misalnya tadi sudah Dani singgung di awal kalau kita bakal bahas tentang UMKM naik kelas, maksudnya gimana tuh sahabat Elisa dan juga Mbak Endah nih? Apalagi mungkin banyak di antara sahabat Elisa yang belum kenal sebenarnya UMKM itu apa sih Mbak Endah? Oke, iya. UMKM itu kepanjangan dari usaha kecil, UMKM, usaha, U-nya usaha, M-nya menengah, K-nya kecil, dan mikro. Oke, okay. Ya, maksudnya gimana tuh? Usaha kecil, menengah, mikro. Jadi artinya orang-orang yang punya usaha atau pelaku usaha, baik itu yang dilakukan di rumah ataupun dia punya outlet, toko, itu semua dinamakan UMKM. Jadi UMKM itu yang punya omset di bawah 250 juta itu masih dinamakan UMKM, seperti itu. Biasanya nih apa aja nih Mbak yang termasuk dalam UMKM itu? Apakah mungkin usahanya yang hanya khusus untuk makanan saja atau mungkin atau apa gitu? Apa maksudnya? UMKM itu melingkupi kuliner, kemudian craft. Craft itu misalnya ini ya, jahit menjahit, okay, atau membuat pernak-pernik, atau membuat apa namanya barang yang bisa dijual dan itu menghasilkan keuntungan, itu dinamakan UMKM. Atau jasa, bergerak di bidang mungkin salon atau apa rias pengantin, itu masuknya kategori UMKM. Oke, okay, jadi semua lingkup bisnis begitu ya Mbak Endah ya, yang tadi berapa range untuk hasilnya itu omsetnya? 250 juta ke bawah itu masuk kategori UMKM. Oke okay deh, jadi sahabat Elisa yang pada saat ini mungkin di rumah lagi mulai-mulai bisnis tapi belum mengenal UMKM, nah barangkali nanti bisa mendeteksi begitu ya Mbak Endah ya, sebenarnya usaha saya itu masuknya ke bagian yang mana sih? Apalagi nanti kita bakal bongkar nih sahabat Elisa terkait UMKM yang katanya saat ini sedang naik kelas. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Endah. Nah, kemudian nih Mbak Endah, sebenarnya kalau misalnya awal mula kalau ada orang yang mungkin mau merintis tentang UMKM itu bagaimana? Apakah harus daftar dulu atau mungkin harus sudah mulai bisnisnya terlebih dahulu nih Mbak? Sebenarnya gini ya Mas ya, semua orang, semua pelaku usaha yang sudah memiliki bisnis, walaupun itu kecil ya, istilahnya di rumah cuma bikin kue, cuma bikin kerajinan tangan, masker, atau apapun lah yang itu bisa dijual dan menghasilkan keuntungan, dia otomatis lah disebut sebagai pelaku UMKM. Nah, pemerintah sekarang kan sedang ini ya, giat-giatnya, apalagi Pak Jokowi ya, sekarang sedang benar-benar ayo mengajak kita semua UMKM ini untuk bisa menghidupi diri sendiri, apalagi di situasi seperti ini ya. Nah seperti saya secara pribadi ya, saya menghidupi diri sendiri dengan UMKM gitu ya. Jadi semua orang yang punya bisnis, baik itu rumahan, baik itu yang baru belajar, baik itu yang sudah berkembang ataupun yang istilahnya sudah punya pasar, itu semua dinamakan UMKM. Nah, bagaimana supaya UMKM-nya itu istilahnya punya wadah seperti itu ya? Biar ya, legal gitu ya? Iya. Nah, semua pelaku usaha itu sebetulnya harus punya legalitas usaha, walaupun itu kecil lah. Namanya NIB. Apa itu? NIB itu nomor induk berusaha. Okay. Jadi setiap pelaku usaha punya legalitas usaha yang disahkan oleh OSS. Nah, itu bisa diakses juga lewat internet atau datang langsung ke kantor di Cungkup. Itu kantornya di Cungkup. Okay. Jadi nanti semua orang yang punya usaha pasti akan punya legalitas usahanya, yaitu
NIB, satu lagi namanya IUMK. IUMK itu izin usaha mikro kecil. Nah itu bisa didapat juga di wilayah kita, nanti yang mengeluarkan kecamatan itu. Jadi nanti pertama kita harus ke Pak RT, kita bilang saya punya usaha ini Pak dan sebagainya, nanti lanjut ke Pak RW, kelurahan dan kecamatan. Nanti kecamatan yang akan mengeluarkan surat itu, izin usaha mikro kecil. Jadi daerah di mana kita tinggal itu memberikan izin atau istilahnya melegalkan lah usaha kita. Oh, warga saya ternyata punya usaha seperti ini. Nah, kegunaan izin usaha dan surat-surat itu nanti ke depan sangatlah penting, Mas. Jadi kalau misalnya ada bantuan, ada pelatihan, ataupun ada program apapun yang berkaitan dengan UMKM, pasti itu diminta. Dan kita sudah pede ya punya izin usaha, walaupun kita usahanya kecil-kecilan, kita sudah mengantongi surat izin, dua hal itu tadi. Berarti berdasarkan apa yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Enda nih, sahabat Lisa, pelaku UMKM tuh nggak cuma dibiarkan, udah kamu punya usaha silahkan laksanakan gitu aja, enggak ya Mbak ya? Iya, pemerintah benar-benar fokus ya. Jadi semua orang terdata lah istilahnya ya, di data itu ada, oh si A ini jualan ini, oh si A ini kategorinya usahanya craft, kuliner. Nanti di NIB itu ada jelas nama kita, nama usaha kita, alamat usaha kita, nomornya, nomor NIB kita ada, seperti itu. Oke, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Enda nih, sahabat Lisa, bahwa ternyata para pelaku UMKM itu benar-benar difasilitasi begitu ya Mbak Enda ya, tentang betul, apapun seperti ada legalitasnya, kemudian tadi Daniel menyimak sampai diberikan pembinaan dan juga pelatihan. Nah, pelatihannya dalam bentuk apa nih Mbak Enda misalnya? Kayak saya ya Mas, kebetulan kan saya jadi binaan Dinas UMKM Koperasi di Salatiga ya. Nah, jadi UMKM, Dinas UMKM ini kan memang membina beberapa pelaku usaha yang punya usaha di rumah, yaitu tadi ada kuliner, ada craft, ada jasa, pokoknya semua yang punya usaha. Nah, semua orang-orang yang dibina itu pasti akan istilahnya tuh dibimbing lah gitu ya, dibimbing, dipantau. Nah, dari dinas pasti setiap tahun tuh akan ada program-program pelatihan. Kalau yang kuliner, biasanya yang tahun kemarin sih, ini mungkin belum, yang tahun ini beberapa belum, tapi sudah OTW ya. Yang tahun kemarin juga ada pelatihan boga, pelatihan kemasan, jadi bagaimana kita membranding kemasan itu supaya cantik, supaya istilahnya madul lah gitu. Ada, menarik gitu ya, ya ada pelatihan manajemen pemasaran, digital marketing, pokoknya macam-macam lah. Nah, kalau tadi saya jelaskan di awal, kita punya legalitas usaha, nah kita bisa lah jadi anggota atau binaan dinas. Jadi nanti semua hal yang terkait dengan anggota UMKM pasti kita akan diinfo. Itu keuntungannya kalau kita tuh berusaha tapi punya legalitas usaha, salah satunya seperti itu. Pokoknya banyak lah Mas, bantuan-bantuan dari pemerintah yang sudah saya terima selama ini karena saya jadi binaan dinas UMKM, seperti itu. Termasuk diantaranya juga modal nggak nih Mbak Endah? Apakah harus mulai startnya modal dari diri sendiri atau ketika mendaftarkan nanti kemudian muncul ada bantuan berupa modal gitu? Ini pengalaman saya aja sih ya Mas ya. Kalau saya kan memang 6 tahun ini sudah ini ya apa terjun di kuliner dengan modal sendiri waktu itu, karena waktu itu kan masih kerja ya. Tapi semakin kesini kan Tuhan buka jalan ya. Salah satunya saya diberkati itu lewat dinas yang terkait. Jadi tahun kemarin, tahun 2020, 2019 itu ada program namanya Program Bantuan Wirausaha Pemula. Jadi itu program yang diberikan oleh Dinas Provinsi, Dinas UMKM Provinsi untuk pemula-pemula yang baru memulai usaha. Nah, saya mengajukan itu lewat proposal begitu ya. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang ya salah satu itu tadi ada NIB, ada UMK dan ada segala macamnya. Saya mengajukan. Tapi 2019 ditolak, maksudnya nggak lolos lah gitu. Saya pantang menyerah lah. 2020 saya mengajukan lagi dan puji Tuhan kemarin bulan September saya dapat bantuan modal, hibah, itu gratis. Ya menurut saya banyak sekali. Dan
puji Tuhan sudah saya gunakan untuk modal usaha di rumah. Saya beli freezer, beli ini, wow. Dan di rumah ada kecil-kecilan lah sekarang outlet tempat untuk orang bisa datang. Display gitu ya. Nggak cuma kemarin-kemarin kan delivery order, COD gitu ya. Sekarang orang bisa datang ke rumah, milih-milih produk. Itu salah satu bantuan lah yang saya terima. Kemudian setelah itu akhir tahun saya juga dapat fasilitasi sertifikasi halal. Jadi salah satu produk saya juga dapat istilahnya uji layak support, gitulah ya, support dari Kemenak untuk maju ke halal. Itu kalau kita maju sendiri kan sekitar 4 jutaan tuh, wow, Mas. Nah, lumayan saya ya. Iya, saya difasilitasi dengan beberapa teman, ada 10 orang dari Salatiga itu dapat fasilitasi halal. Jadi Camilan Salatiga sudah punya sertifikat halal. Waduh, luar biasa. Itu juga fasilitas dari Kemenang. Kemudian yang baru OTW ini saya Camilan Salatiga juga dapat ini, Mas. Baru OTW sih ini. Berapa bulan lagi pasti sudah jadi ini apa? Sertifikat merek dagang. Oke. Okay. Nah, jadi sebetulnya kita pengusaha itu kan merek dagang kita harus dipatenkan ya. Karena nggak mungkin nanti kalau kita sudah punya kayak saya, Camilan Salatiga sudah punya saya kan, punya Indah TL. Nanti kalau orang lain pakai, betul sekali. Orang lain pakai, kita bisa nuntut lah istilahnya seperti itu. Blunder malahan ya, ini yang punya siapa nih nanti? Nah, karena hak paten kita, merek dagang kita itu sudah kita klaim lah punya kita. Nah, itu ada anunya, Mas, apa? Sertifikatnya. Nah, saya juga dapat fasilitas dari kemarin dari dinas juga, gratis juga. Waduh, luar biasa. Dan ini nanti ke depan saya sudah mengantongi ini sertifikat merek dagang. Jadi Camilan Salatiga sudah punya saya, nggak bisa orang lain pakai gitu. Oke, cuma bisa menikmati saja nih ya, Mbak Endah ya. Oke, deh, sahabat Lisa, sepertinya perbincangan kita di pagi hari ini semakin menarik, apalagi kita akan membahas kalau misalnya tadi ada sedikit ulasan dari Mbak Endah TL terkait bagaimana cara memulai usahanya, kemudian mendaftarkan legalitasnya, dan juga bagaimana mendapatkan pembinaan dari dinas terkait. Nanti kita akan bahas nih, sahabat Elisa, kenapa Anda harus memulai untuk segera berbisnis dalam UMKM ini, apalagi sekarang katanya UMKM itu lagi naik kelas. Nah, seperti apa nanti, sahabat Elisa? Tetap menyimak terus di Ngopi Warkat. Kawan teknologi, kreativitas, inovasi. Bersama Radio Visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah Radio Visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah Radio Visual Elisa FM. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing. Selama suatu vaksin,
memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO, dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Pun setelah itu, masih dibutuhkan waktu agar kekebalannya timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi tetap harus menerapkan 3M agar perlindungannya optimal. Rekomendasi di Indonesia saat ini menyatakan bahwa orang-orang yang pernah mengalami COVID-19 tidak termasuk target untuk divaksinasi karena dianggap telah memiliki kekebalan. Vaksinasi diutamakan kepada mereka yang sehat dan belum pernah mengalami COVID-19. Namun demikian, informasi ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan penelitian yang ada. Sebaliknya, teman-teman yang akan divaksinasi tidak harus menjalani tes PCR atau tes serologi dahulu untuk menerima vaksinasi. Dari penelitian diketahui bahwa efek simpang vaksin COVID-19 mayoritas bersifat reaksi lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bekas suntikan, lalu mungkin agak sedikit pusing, ataupun demam. Ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja. Dan ini akan hilang dalam beberapa hari. Namun teman-teman harus ingat bahwa manfaat vaksinasi jauh lebih besar daripada efek simpangnya. Sampai saat ini, belum diketahui berapa lama durasi proteksi vaksin COVID-19. Penelitiannya masih berlangsung. Namun diharapkan, vaksin ini akan melindungi kita untuk beberapa saat ke depan. Oleh karena itu, ayo segera vaksinasi. Setiap negara memiliki target prioritas vaksinasi masing-masing. Di Indonesia, prioritasnya adalah usia 18-59 tahun sesuai dengan uji klinis di Indonesia. Sedangkan untuk anak-anak, memang sampai saat ini vaksinnya belum tersedia dan perlu penelitian lebih lanjut. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi, selain ia terlindung, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksinasi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Beberapa pertanyaan telah saya jawab. Semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak ragu vaksinasi. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Saya, Dirga Sakti Rambe, pamit undur diri.
Masih di Ngopi Warkat, sahabat Elisa, dan juga masih ada Mbak Endah TL di pagi hari ini yang menyapa Anda dengan beragam informasi terkait UMKM, begitu. Begitu, benar ya Mbak ya? Nah, kalau misalnya tadi kita sudah sedikit perkenalan nih sahabat Elisa tentang bagaimana memulai bisnis, kemudian mendaftarkan legalitasnya untuk UMKM yang Anda miliki. Sekarang Daniel mau kembali ke judulnya di awal nih sahabat Elisa. Kalau katanya UMKM itu naik kelas, maksudnya apa tuh Mbak Endah? Kayak sekolah abis, ya. Abis tes ya ini ya? istilah aja tuh Mas ya. Okay. Maksudnya gini, ketika beberapa tahun yang lalu kan UMKM itu dianggap orang, wis wong dodolan cilik-cilian gitu ya. Terus kadang-kadang juga pelaku usahanya jadi nggak pede namanya UMKM ya. Pelaku usaha kecil, aku kecil terus gitu ya. Usahaku cilik terus gitu. Nah, kenapa sekarang kita harus mengibarkan bendera UMKM naik kelas? Ya supaya kita mengubah mindset kita seperti ini. Apa yang saya jual, produk saya ini bisa menembus batas lah istilahnya gitu loh. Contohnya ini Mas, teman saya mau cerita teman saya. Dia jualan kerupuk rambak. Oke. Okay. Kerupuk rambak biasa Mas ya. Pertama dia packingnya juga biasa, nggak dikasih label, brandingnya juga ala kadarnya, nggak berizin. Artinya izin produk kuliner itu kan PIRT ya, jadi harus masuk ke dinas kesehatan. Namanya PIRT, nanti akan muncul seri di situ PIRT kita. Dia jualan itu di warung-warung, dititipkan di teman-teman dan sebagainya. Dapatnya nggak maksimal. Nah, ketika dia bergabung dengan UMKM, dia belajar banyak tentang bagaimana harus membranding barang, mempercantik produk, kemudian produk itu harus dibenahi dari segi rasa, tampilan produk dan sebagainya. Akhirnya dia berkembang. Produknya sudah mulai didaftarkan di dinas kesehatan. Akhirnya produknya kerupuk rambak tadi muncul PIRT-nya. Kemudian dia juga seperti saya dapat fasilitasi halal. Akhirnya packingnya dia sudah ada nomor seri halalnya. Akhirnya sekarang produknya dia udah keluar kota, keluar provinsi, dan yang terakhir-terakhir ini dia sudah ke Hong Kong. Wow. Ke Hong Kong, ke Korea, padahal itu kerupuk rambak. Ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, UMKM naik kelas. Kalau saya sih selama ini keluar kota iya. Cuma produk-produk basahan ya Mas ya. Jadi, ayo kita para UMKM kita belajar mengubah mindset kita. Usaha kecil, iya memang namanya usaha kecil. Cuma kita harus berpikir, aku harus jadi pengusaha yang besar, gitu ya. Mengubah cara berpikir kita, kita harus naik kelas. Oh, dari yang kemarin usaha kecil kita, istilahnya kelas TK ya. Kita harus tahun ini punya target, aku harus jadi kelas SD. Jadi tampilan produk, izinnya produk itu, rasa dan sebagainya, kita harus punya target meningkat, dan akhirnya kita bisa menembus batas. Itu yang dinamakan naik kelas. Karena Bapak Presiden, Bapak Jokowi itu benar-benar menggalakkan UMKM itu harus bisa menghidupi diri sendiri dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu kecipratan lah istilahnya seperti itu. Kayak teman saya tadi yang saya ceritakan, akhirnya dia kan nggak bisa itu memproduksi sendiri dengan hanya beberapa keluarga. Akhirnya dia mengajak tetangga, dia mengajak banyak orang untuk bekerja di tempatnya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh pemerintah. Jadi keberadaan kita UMKM itu sangat-sangat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, terus membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Jadi ayo kita para pelaku usaha, kita semangat membuat produk kita itu naik tingkat. Kayak saya jualan rolado, rolado Solo tiba kabeh wong iso gawe gitu ya Mas ya. Tapi saya belajar bagaimana rolado itu saya tampilkan secantik mungkin, seenak mungkin, dan semewah mungkin. Akhirnya saya dandani rolado itu, saya kasih isian kornet, keju, kemudian sosis. Saya punya rolado itu variannya ada 10 macam. Wow. Dari daun pepaya, dari daun adas, dari apa daun singkong, saya isi-isi segala macam itu total ada 10 varian. Nah, itu yang saya maksudkan. Mari kita belajar berpikir ke depan bahwa kita itu punya kapasitas yang besar untuk mengubah keadaan kita dan keadaan sekeliling kita, sehingga
orang lain bisa terberkati lah istilahnya dengan apa yang kita kerjakan. Dan tentunya kalau orang lain diberkati, kita juga akan jadi berkat untuk negara kita. Karena kita itu tadi, kayak yang saya bilang, kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk punya penghasilan gitu, istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya tadi disinggung nih Mbak Endah, menjadi berkat untuk negara. Tadi kan kalau misalnya di awal UMKM itu sudah dikasih seperti ada pembinaan, pelatihan, bantuan, dan lain sebagainya. Kemudian feedbacknya apa nih yang diberikan kembali ke negara atau ke pemerintah dari apa yang sudah dihasilkan oleh UMKM tadi? Apakah mungkin ada pemasukan khusus atau gimana mungkin gitu? Ada nggak? Kayaknya enggak ya Mas ya. Pemerintah cuma nuntut kita aja seperti ini. Kita bertanggung jawab dengan produk kita. Kita apa namanya, memaksimalkan untuk diri kita sendiri, karena itu nanti otomatis kan pemerintah juga corone mikir itu enggak terlalu payah gitu ya. Mikir beberapa orang yang saat ini, apalagi situasi pandemi ini kan banyak orang yang apa usahanya bangkrut, usahanya nggak bisa berkembang. Nah, dengan kita memaksimalkan diri kita sendiri, otomatis pemerintah aja udah terbantu gitu loh. Karena udah nggak usah capek-capek lagi lah. Oh, uang UKM saiki wis iso memperkerjakan orang lain, menghidupi diri sendiri, seperti itu. Cuma kita punya kewajiban juga ya, untuk kita ini apa namanya, membuat produk kita itu nggak asal-asalan. Nah, apa yang sudah kita lempar ke pasar, kita harus bertanggung jawab dengan dijaga kualitasnya ya, begitu ya. Kalau kita kasih harga sekian, kita harus bertanggung jawab dengan rasa, dengan kualitas, dengan expired produk, dan sebagainya, seperti itu. Jangan sampai nanti ketika sudah diberikan bantuan, dikasih legalitasnya dan lain sebagainya dari pemerintah, udah jadi malah kemudian karena merasa sudah di atas awan begitu ya Mbak Endah ya, malah dibuatnya jadi asal-asalan. Nah, nih. Jangan seperti itu ya sahabat Lisa, karena nanti kalau misalnya gitu yang ada customer merasa kecewa, ditinggalkan lama-lama juga nanti pastinya. Oke deh. Nah Mbak Endah, apa nih yang mau ditekankan untuk para orang-orang yang mungkin pada saat ini masih ragu untuk memulai bisnisnya, memulai usahanya, supaya bisa segera ikut dan juga bergabung untuk masuk ke dalam UMKM ini? Oke. Yang pertama gini, cari komunitas yang misalnya kayak saya, karena saya bergerak di kuliner ya. Cari komunitas di mana ada beberapa teman-teman yang punya usaha serupa. Misalnya kayak saya kuliner, oh saya punya teman kuliner juga. Nah, kita bikin kelompok, namanya kelompok UKM. Itu bersepuluh orang. Jadi nanti setiap satu orang itu harus mengumpulkan berkas tadi ya, NIP, IUMK, kelengkapan-kelengkapan pribadi kita, KTP, kita kumpulkan, kita bawa ke dinas, ke dinas UKM di Pulutan ya, alamatnya di Pulutan. Nanti bersepuluh itu kita akan daftarkan sebagai kelompok UKM. Kita kasih nama misalnya kayak saya ini ya, saya pakai kaos UKM Sukses Bersama. Wow. Nah, jadi saya punya kelompok UKM namanya Sukses Bersama. Kita bersepuluh, kita daftarkan di dinas. Nah, dinas itu membina kita, kelompok-kelompok yang tadi sudah ada di dinas. Nanti dari dinas akan didaftarkan badan hukum. Jadi nanti setiap kelompok berbadan hukum, sah, diakui negara. Dengan kelompok itu nanti kita akan belajar bersama dengan teman-teman tadi. Kita ada pertemuan rutin satu bulan sekali. Ada info dari dinas, otomatis langsung nanti masuk ke kelompok. Dan kelompok itu terorganisasi dengan baik ya, gitu ya. Dan semua orang akan berkontribusi dengan kelompok itu, sehingga menciptakan sesuatu yang lebih dan lebih lagi, seperti itu. Meskipun dalam satu kelompok atau wadah yang sama, sama-sama pelaku bisnis, pelaku usaha, tapi nggak jontok-jontokan ya Mbak Endah ya, justru saling berbagi ya. Kalau pengalaman saya Mas, justru ini Mas, bersinergi. Misalnya saya dapat pesanan banyak kan, oh saya nggak bisa mengatur waktunya gitu ya, karena orderan saya juga banyak. Saya bisa bersinergi dengan teman saya yang satunya. Kamu bikinkan ini. Jadi asik lah Mas,
kalau kita tuh punya kelompok UKM. Jadi kelompok kita itu nanti dibina oleh dinas. Kalau ada pelatihan langsung nanti kita di info di situ, kita info di kelompok. Kemudian ada bantuan, ada pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kewirausahaan, kita pasti akan dicolek karena kita sudah terdaftar dari di dinas dan ada yang sudah berbadan hukum, ada yang OTW baru tahun ini baru didaftarkan oleh dinas. Dan ada yang beberapa teman-teman itu saya kasih tahu, ayo nggak ya kelompok gini-gini dan mereka mau, mereka ke dinas, mereka mengumpulkan berkas dan mereka berkeinginan punya kelompok usaha seperti itu. Oke, jadi nggak perlu khawatir nih sahabat Lisa, nggak ada saing-saingan, yang ada saling membantu begitu ya Mbak Enda ya. Mau bingung nggak ada tempatnya, pemerintah sudah menyediakan wadah yang tepat juga untuk Anda tentunya. Oke, nah terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya melalui live Facebooknya di pagi hari ini. Tadi sudah ada yang bertanya. Pertama ada Mbak Fandiani Lydia. Nah, ternyata UMKM itu sangat diperhatikan oleh pemerintah ya. Apakah pelaku UMKM itu harus aktif agar bisa mendapatkan fasilitas yang tadi Mbak Enda sudah sebutkan? Kalau misal saya pekerja kantor tapi punya usaha di rumah, apakah juga bisa nih mendaftar sebagai UMKM? Nah, gimana tuh Mbak Enda? Bisa aja Mbak Ani ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, pokoknya siapa aja yang punya usaha pasti bisa mendaftar. Caranya kayak yang tadi saya sebutkan. Nah kalau apa tadi bisa mendapatkan itu apa tadi? Fasilitas begitu fasilitas, ya. Fasilitas. Makanya tadi kenapa kita harus berkelompok supaya kita punya channel gitu ya. Ada info apa-apa kita tahu. Coba kita nggak punya kelompok UKM, kita nggak punya relasi, kita nggak punya komunitas di UKM, siapa yang mau mencolek kita? Siapa yang mau ngasih info gitu? Jadi kelompok UKM, komunitas itu sangat-sangatlah penting. Yaitu tadi kita tahu info, kita tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan itu tadi, bantuan, pelatihan dan sebagainya. Karena ada yang menginfo kita, nggak mungkin dari dinas akan cari orang yang nggak kenal lah istilahnya, yang nggak yang nggak jadi binaan, yang nggak pernah ini ya bersinggungan, tahu-tahu dapat kan nggak mungkin. Makanya kegunaan kita, kita berkelompok, kita berkomunitas ya salah satunya itu tadi Mas. Iya, info kita dapat. Oke, jadi ini untuk Mbak Fandiani, Fandiani Lydia, Mbak Ani. Nah, nggak boleh ragu ya untuk memulai bisnis. Apalagi kayaknya kalau bisnis kuliner cocok banget nih ya Mbak Enda. Sukanya ini nih, cari-cari kuliner-kulineran nih Mbak Ani ini. Nah, cocok sepertinya. Ada yang bertanya juga sudah di pagi hari ini, ada Soto Langsep Salatiga. Nah, selamat pagi Mbak Enda. Nama saya Miko dari Kedai Langsep. Saya baru memulai usaha kecil ini. Tadi Mbak Endah ada bantuan bagi pemula wirausaha. Nah, usaha saya sudah dapat izin dan punya sertifikat. Mohon bantuannya bagaimana bisa mendapatkan, dan sampai saat ini saya belum pernah ada yang datang ke dinas. Surat izin dari dinas kesehatan belum saya juga ajukan. Gimana Mbak Endah? Kalau yang masalah ini ya, modal, bantuan modal wirausaha pemula ini memang syaratnya banyak banget ya. Salah satunya itu tadi harus ada NIB, IUMK. Nah, yang dari dinas kesehatan itu harus PRT itu harus punya ya. Jadi harus punya PRT, kemudian ada sertifikat kewirausahaan. Misalnya, oh pernah ikut pelatihan tata boga. Oh pernah ikut pelatihan manajemen pemasaran. Nah, itu yang dimaksud sertifikat kewirausahaan itu seperti itu. Kemudian harus membuat proposal, yang di situ kita harus bercerita latar belakang kita membuat usaha itu seperti apa, filosofinya apa, kemudian foto-foto produk kita harus kita tampilkan, cara pembuatan, sarana produksi itu semua harus komplit. Nah, kemudian yang paling penting juga ini, ada perhitungan keuangan. Jadi laporan keuangan harus ada. Omset kita sekian, laba bersih kita sekian, kotor sekian, kemudian berapa persen kita untuk apa namanya penyusutan, berapa persen kita untuk maintenance, itu semua harus diuraikan di proposal itu. Kemudian nanti berkas-berkasnya semua kekomplitannya itu dijadikan satu, dibawa ke dinas. Nanti dinas yang akan apa namanya nyortir lah istilahnya, merevisi beberapa hal. Kalau yang belum pas ya pasti akan disuruh memperbaiki nanti. Kalau sudah oke, baru akan dikirim ke
provinsi ya, ke dinas provinsi. Nah, tahun ini teman-teman saya yang ada di kelompok saya UKM Sukses Bersama juga sudah ini Mas, mereka sedang mempersiapkan ini dan beberapa memang sudah masuk di dinas. Jadi syaratnya banyak sekali karena memang duitnya dapatnya juga banyak. Jadi impas ya dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita dapatkan seperti itu. Oke, nah tadi kalau misalnya nih ada satu hal yang disinggung sama Mbak Endah tuh masalah sertifikat usaha seperti ada pelatihan dan lain sebagainya. Mungkin bisa diperjelas nih Mbak Endah, apakah kalau misalnya mau mengajukan tadi untuk modal dan lain sebagainya, ada minimal nggak sih harus punya berapa sertifikat gitu, entah mungkin untuk pelatihan dan lain sebagainya? Kayaknya dua ya Mas. Oh, dua. Terus sertifikatnya itu harus paling lama 2 tahun, karena kan tadi judulnya wirausaha pemula, jadi memang itu diuntukkan untuk apa pengusaha-pengusaha yang pemula dan batas usianya 45 tahun. Oh, oke. Okay. Ya harus ada batas usia 45 tahun seperti itu. Jadi minimal paling nggak sedia dua begitu ya Mbak Indah ya, supaya lebih aman begitu ya. Kayak saya kemarin yang saya sertakan itu pelatihan boga dan pelatihan manajemen pemasaran. Karena saya kan punya sertifikat banyak Mas, pelatihan di mana-mana gitu. Jadi ya udah komplit lah gitu. Paling nggak yang masih relevan, yang paling baru gitu lah ya Mbak Indah yang diajukan seperti apa. Nah, kalau tadi itu kan ada yang untuk usaha pemula, untuk yang bantuan tuh ya Mbak Indah ya. Daniel tertarik nih. Terus kalau misalnya usahanya udah maju, udah ke depan, apakah mungkin masih bakal dapat bantuan lagi nih? Nah itu saya nggak tahu. Karena gini Mas, kadang-kadang kan itu tuh kayak apa ya, info dadaan gitu loh. Ada program ini, udahlah ngikut. Nggak dapet ya nggak apa-apa, dapet ya puji Tuhan. Nanti tiba-tiba ada info ini gitu. Jadi kita nggak tahu lah ke depannya itu akan ada ini. Cuma selama saya bertahun-tahun sudah bergabung ya jadi binaan itu nggak pernah terlewatkan begitu ya. Di awal pandemi aja itu Salatiga itu kebagian ini, tapi ada di beberapa kota juga bantuan bahan baku Mas. Jadi iya banyak UKM yang dapat itu termasuk saya, dapat 50 kilo terigu, 50 kilo telur, 50 kilo gula, 40 liter minyak. Itu saya dapat tuh sampai berbulan-bulan nggak habis. Waduh. Itu. Jadi itu di awal pandemi. Nah, disusul berikutnya terus itu ada bantuan itu lagi. Disusul lagi ada bantuan presiden itu. Pokoknya UMKM yang ini ya istilahnya punya banyak info, punya banyak relasi, punya banyak komunitas, pasti tahu dan dengar. Oh ada ini ikut. Kalau kita meneng wae di rumah, nggak punya komunitas, siapa yang mau nyolek gitu loh. Gitu. Berarti itu benefit atau keuntungan dan juga pentingnya ya, kenapa harus mencari relasi, kemudian juga mencari membuat kelompok UMKM yang produknya mungkin minimal sama, begitulah ya Mbak ya, untuk bisa sharing berbagai hal terkait pemerintah lagi ngadain apa nih, supaya nanti enggak tertinggal, enggak ketinggalan, enggak gelo juga pastinya sahabat Elisa, supaya UMKM Anda juga akan semakin berkembang. Baik, kalau begitu nanti kita akan sambung lagi sahabat Elisa, tetap menyimak terus di Ngopi Warkat. Lebih maju untuk kejar impian, berkawan teknologi, kreativitas, inovasi. Bersama Radio Visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah Radio Visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah Radio Visual Elisa FM. Jadi
sukseskan vaksinasi untuk negeri demi kelangsungan generasi kita nanti. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk. Jadi
masih di Ngopi Warkat, sahabat Lisa, dan juga di pagi hari ini masih ada Daniel dan juga Mbak Enda TL berbagi informasi dengan Anda seputar UMKM. Tadi kita sudah lumayan membedah gitu ya Mbak Enda ya tentang UMKM. Harapannya untuk Anda yang pada pagi hari ini mungkin masih ada pemikiran tentang keraguan atau bingung mau bikin usaha kayak gimana, daftarnya bagaimana, nanti langsung ada motivasi begitu ya Mbak Enda ya, untuk bisa segera memulai bisnis yang Anda impi-impikan. Nah, bicara masalah memulai bisnis nih Mbak Endah, kalau dulu Mbak Endah tuh memulai bisnis di bidang kuliner tuh alasannya apa? Apakah karena emang suka masak atau karena hobi makan? Nah, dua-duanya nggak benar mas. Dari nggak benar. Alasannya the power of kepepet mas. Oh gitu, oke. Nah mungkin bisa diceritain nih the power of kepepetnya jadinya gimana nih Mbak Enda sampai sekarang bisa berkembang besar nih hasilnya. Dulu saya pernah cerita juga di sini ya mas. Jadi intinya saya kan kerja di Damatek kan waktu itu. Dua-duanya suami istri kerja di situ, setiap bulan tahu sendiri ya gaji seorang buruh kan untuk ini tuh belum tekan gaji udah habis kan. Nah akhirnya saya berpikir piye yo carane biar punya penghasilan di luar gaji bulanan. Yaitu saya cuma bisa bikin satu makanan rolade itu. Itu pun ya masih porak-poranda nggak karuan lah. Tapi dengan percaya diri waktu itu pakai aplikasi BBM ya. Jadi itu tahun 2014 lah saya belajar mencoba jualan itu online dan ternyata ada yang ngerespon kok enak gitu dan akhirnya saya termotivasi lah untuk membuat, menjual, mempromosikan dan akhirnya kok saya tertarik dan saya berpikir loh kok aku sebelah ini so dodolan gitu ya dan dari situ ini itu akhirnya jalan sendiri ya berkembang sendiri kayak antusias gitu loh, oh satu produk aku iso, jadi aku harus memaksimalkan itu produk, menciptakan produk baru lagi, dan itu tuh kayaknya ngalir aja sih mas, nggak ada sekolah khusus, nggak ada orang yang ngajari, ya itu tadi kembali, karena kepepet tadi, jadi istilahnya kita itu sebetulnya bisa menciptakan usaha itu dari beberapa hobi, ada beberapa teman yang karena hobi, suka masak, kalau saya nggak suka masak karena nggak bisa. Ada yang itu tadi karena kepepet keadaan. Nah saya kategori yang ketiga tadi karena kepepet keadaan. Dan ternyata dari situ saya malah ini ya berusaha untuk kepo dengan beberapa produk-produk yang di pikiran saya harus saya tuangkan gitu loh jadi sebuah produk yang bisa saya jual seperti itu. Oke, nah jadi berawal dari segala macam situasi tadi ya Mbak Endah ya bisa karena tadi hobi, ada kegemaran, ada juga kepepet. Nah akhirnya ketemu nih sekarang bagaimana hasil jerih payah dari tadi memulai bisnisnya sampai sekarang sudah bisa berkembang bahkan katakanlah mungkin sekarang sudah benar-benar usaha yang mantap gitu ya Mbak Endah ya, sudah ada legalitasnya, diakui, dan secara kesehatan dari segala halal juga sudah aman semuanya begitu ya Mbak Endah ya. Nah, sahabat Lisa, untuk Anda yang mungkin mau memulai bisnis atau mungkin pada saat ini sudah merintis awal-awal begitu sahabat Lisa, kita mau sedikit promosi ini bahwa Radio Elisa itu punya satu buah wadah yaitu komunitas terkait UMKM juga begitu ya Mbak Endah ya. Namanya adalah komunitas Warkat. Nah, mungkin Mbak Endah juga bisa cerita nih di komunitas Warkat ini isinya apa aja nih Mbak Endah? Iya, oke. Teman-teman yang mau bergabung di komunitas Warkat, pokoknya asik loh. Di situ nanti kita bisa sharing bareng ya dengan beberapa pelaku usaha, ada yang kuliner, ada yang jasa, ada yang craft. Nanti di situ kita bisa saling tukar ilmu, berbagi info. Kemudian yang paling menarik ini, bisa saling promosi produk. Jadi kita bisa memperkenalkan, oh aku jualan ini, aku jualan ini, seperti itu. Yang mau bergabung, monggo nanti bisa menghubungi Mbak Ani. Saya WA-nya lupa. Nah, nanti bisa hubungi Mbak Ani di 0851-0610-8783. 0851-0610-8783. Nanti akan dimasukkan ke komunitas Warkatnya begitu ya. Sip.
ada yang mau cari, aduh aku butuh ini, siapa nih yang jual? Nah langsung bisa search di situ saja sahabat Lisa, terutama untuk Anda yang mungkin sudah benar-benar mau memulai bisnisnya mulai dari sekarang. Kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi begitu ya Mbak Enda ya? Oke nih sahabat Lisa, berhubung sudah hampir jam 10 pagi, itu tandanya kita harus undur diri. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Mbak Enda atas informasi yang dibagi untuk pagi hari ini. Tapi cuman bukan berbagi informasi, tadi Daniel sudah ada mengundus ada aroma-aroma sesuatu ini. Jadi Daniel harus segera mengakhiri nih sahabat Lisa, karena baunya sudah mulai merebak kemana-mana dari, apa namanya tadi Mbak Enda? Rolade dan ketuk crispy. Dari usahanya Mbak Enda yang tadi namanya adalah Rolade. Jajanan Saltigo apa? Camilan Saltigo. Nah, Daniel sampai lupa nih. Saking excitednya mau nyobain. Jadi sahabat Lisa jangan kemana-mana, tetap nyatu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.